Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Kamis tanggal 23 bulan Jumada Al-Ula tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an yang kita kaji dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi tafsiri kalamil mannan, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Imam Abdurrahman Ibnu Nasir Ibni Abdillah As-Sa'di, ulama besar kaum muslimin, yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih melanjutkan tafsir surat Al-Baqarah ayat 204 sampai dengan ayat 206. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memperbaiki niat kita di dalam menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memperbarui semangat kita dan menambah kesungguhan kita dalam menuntut ilmu. Semoga Allah menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nas may يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nas
dan di antara manusia, yaitu orang-orang munafik. Man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya. Alhamdulillah. Dan di antara manusia ada orang yang engkau mengagumi perkataannya di dalam kehidupan dunia ini. Wa yushidullaha ala ma fi qalbihi. Dan dia bersaksi atas nama Allah bahwasannya ucapannya sesuai dengan isi hatinya. Wa huwa aladdul khisam. Padahal dia adalah orang yang sangat keras, orang yang sangat sulit, lagi banyak permusuhannya. Wa idza tawalla, dan apabila dia keluar dari tempatmu kemudian berkumpul dengan sesama mereka, sesama jenisnya, sesama golongannya, sa'a fil ard liyufsida fiha, dia akan berusaha di muka bumi untuk merusaknya, yaitu dengan kemaksiatan, dengan kesesatan, dan juga dengan kufuran. Wa yuhlikal harsa wan nasl, dan dengan kemaksiatan tersebut menyebabkan rusaknya tanaman dan rusaknya hewan-hewan, binatang ternak. Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah tidak mencintai kerusakan. Wa idza qila lahu taqillaha akhadathu al-izzatu bil ithm. Dan apabila dikatakan kepada orang tersebut, bertakwalah kepada Allah, tinggalkan kedzaliman, tinggalkan kemaksiatan, akhadathu al-izzah, maka naiklah kemarahannya, timbul pula kesombongannya, bil ithm, dan dia terus menerus mengerjakan dosa. Fahasbuhu jahannam, maka cukuplah neraka jahannam sebagai balasan bagi orang-orang yang sombong ketika dinasihati. Walabi'sal mihad, dan jahannam adalah sebaik-baik apa seburuk-buruk tempat kembali. Fadilatu Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, Allah Ta'ala berfirman, wa idza tawalla, apabila keluar dari tempatmu, hadzal ladzi yu'jibuka qawluhu idza hadara indak, orang yang engkau kagumi ucapannya apabila hadir di tempatmu, engkau mengagumi ucapannya, namun apabila keluar, sa'a fil ard, berusaha di muka bumi bersungguh-sungguh, liyufsida fiha, untuk merusaknya, ay yajtahidu ala a'malil ma'asi allati hiya ifsadun fil ard, fayuhliku bisababi dhalika al hartha wan nasl. Artinya, orang tersebut kalau keluar dari tempatmu bersungguh-sungguh mengerjakan maksiat,
dan kemaksiatan itu merusak di muka bumi. Sehingga karena kemaksiatan tersebut, mengakibatkan rusaknya tanaman dan hewan-hewan. Fazzuru'u wathimaru wal mawashi tatlaf watangkusu wataqillu barakatuha bisababil amal fil ma'asi. Fadilatul Syekh As-Sa'di berkata, az-zuru' yaitu pertanian, wathimar buah-buahan, wal mawashi dan binatang-binatang ternak, tatlafu rusak, hancur, watankusu atau berkurang, wataqillu barakatuha dan berkurang keberkahannya, bisababil amal fil ma'asi, diakibatkan kemaksiatan yang dikerjakan oleh manusia. Al-Imam Mujahid berkata, yadlimud zalim, orang yang zalim berbuat kedzaliman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan karena kedzaliman tersebut hancurlah apa tanaman dan juga hewan-hewan ternak. Kemudian di antara tafsir yang disebutkan salaf adalah wa idza tawalla, apabila dia menjadi pemimpin. Jadi apabila dia keluar dari majelismu, kalau di majelismu bertemu dengan orang yang beriman, menampakkan keimanan, menampakkan kebaikan. Tapi kalau menyendiri, dia berbuat kemaksiatan, waliyadu billah. Atau apabila dia bertemu dengan teman-teman sesama jenisnya, lalu dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu tafsir ayat ini, wa idza tawalla, artinya wa idza tawalla al-imarah, apabila orang munafik diangkat menjadi pemimpin, maka dia merusak negeri dengan kemaksiatan yang mengakibatkan hancurnya, rusaknya tanaman dan rusaknya tumbuh-tumbuhan serta rusaknya binatang ternak. Demikian orang munafik, sebelum diangkat jadi pemimpin, masya Allah kelihatan baiknya, supaya menarik orang yang memilih dia, berusaha melihatkan kebaikannya. Kalau sudah terpilih, acuh tak acuh. Subhanallah. Wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis. Adapun tentang kenikmatan Allah, sebutkanlah. Jadi kita berapa kali, paling tidak 5 kali. Tidak ada itu yang bareng bersama kita. Jelas ya? Jadi kita berapa kali membagi apa itu nasi bungkus untuk korban banjir, berapa kali? 5 kali, 5 hari di waktu yang berbeda-beda. Tapi ketika itu tidak ada satupun partai hijau, partai merah, atau partai biru atau yang lain, karena sudah tidak ada zaman pemilihan, tidak ada. Tapi kalau datangnya banjir pas zamannya coblosan, atau 1 bulan lagi coblosan, atau 2 bulan lagi, wah penuh bendera-bendera di tempat-tempat yang di situ ada kebanjiran. Maka ini sama dengan firman Allah, wa idza tawalla, kalau sebelum diangkat menjadi pemimpin, dilihatkan kebaikannya, supaya ditunjuk oleh rakyatnya jadi pemimpin. Kalau sudah menjadi pemimpin, merusak di muka bumi, mengabaikan rakyatnya dan seterusnya. Allahul musta'an, wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah tidak mencintai kerusakan.
Fa idza kana la yuhibbul fasad fa huwa yubghidul 'abdal mufsid fil ardi ghayatal bughd. Apabila Allah tidak mencintai kerusakan, maka Allah murka kepada hamba yang merusak di muka bumi dengan kemurkaan yang besar. Wa in qala bilisanihi qawlan hasanan, walaupun orang tadi secara lisannya ucapannya baik-baik, janjinya saja manis, tapi kenyataannya pahit, maka orang-orang semacam tersebut adalah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa fi hadhihi al-ayah dalilun ala anna al-aqwal allati tasduru minal ashkhas laysat dalilan ala sidqin wala kadibin wala birrin wala fujurin. Dari ayat ini terdapat dalil, terdapat pelajaran bahwasannya ucapan yang keluar dari seseorang, perkataan yang keluar dari seseorang bukanlah bukti kejujurannya, bukan pula bukti dia adalah orang dusta, bukan pula bukti kebaikannya atau keburukannya. Hatta yujadal amalu al-musaddiqu laha, sampai adanya amal yang membuktikan ucapan tersebut. Jadi jujurnya ucapan bukan hanya sekedar dengan perkataan saja. Jujurnya seseorang bukan dinilai dengan perkataannya saja, sampai dibuktikan dengan perbuatan yang membenarkan, yang membuktikan ucapan tersebut. Al-muzakkilaha, demikian pula harus dibuktikan dengan perbuatan, yaitu dengan amal yang membenarkan ucapan tersebut. Wa annahu yanbaghi ikhtibaru ahwali syuhud wal muhib wal mubtil minan nas bi birri a'malihim wan nadaru li qara'ini ahwalihim. Dan dari ayat ini terdapat pelajaran, yaitu di dalam masalah persidangan. Di dalam masalah persidangan, hendaklah saksi-saksi yang membenarkan atau saksi-saksi yang membatalkan diuji kebaikannya, diuji apa keadaannya, dilihat apakah amalannya orang tersebut baik, dan juga dilihat dengan indikasi-indikasinya. Jadi bukan hanya sekedar dihadirkan saksi, dilihat saksi tersebut apakah dia adalah orang yang jujur ataukah orang yang dusta. Wa alla yaghtarra bi tamwihihim wa tazkiyatihim anfusahum, dan janganlah seseorang itu tertipu dengan orang yang mengatakan diri mereka itu baik, menganggap diri mereka suci. Jangan tertipu dengan orang yang mengatakan dia itu adalah orang baik. Karena setiap orang kalau ditanya, umumnya manusia ketika ditanya, dia akan menganggap dirinya adalah orang yang baik. Maka di sini Fadilatul Syekh Sa'di berkata, wa alla yaghtarra bitamwihihim wa tazkiyatihim anfusahum. Dari ayat ini terdapat pelajaran, janganlah seseorang tertipu dengan orang yang menyebut-nyebut kebaikan mereka, dan janganlah tertipu dengan orang yang menganggap diri mereka itu suci. Thumma dzakara anna hadzal mufsid fil ardi bima asillah idza amara bi taqwallah takabbara wa annafa. Kemudian
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya orang yang merusak di muka bumi dengan bermaksiat, apabila diperintahkan bertakwa kepada Allah, dia menyombongkan diri, dia semakin bergelimang dengan kemaksiatnya, dia tersinggung, dia marah, kemudian dia tidak introspeksi diri, malah semakin menjadi-jadi kemaksiatannya. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa idza qila lahu taqillaha akhadathul izzatu bil ithm. Apabila diingatkan bertakwalah kepada Allah, dia sombong dan dia terus-menerus melakukan dosa. Waliyadu billah. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, min akbaril kabair, termasuk dosa yang paling besar, idza qila lirajulin ittaqillaha, termasuk dosa yang paling besar apabila dikatakan kepada seseorang ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, qala, orang tadi berkata, alaika binafsik, anta ta'muruni, dia berkata, urusi dirimu sendiri, kamu nyuruh saya, gak usah ngurus orang lain, urusi diri anda sendiri. Ini termasuk dosa yang paling besar, min akbaril kabair, karena ini termasuk ciri orang munafik. Maka orang yang beriman, dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, alhamdulillah, apabila diingatkan ittaqillah, lebih utama mengucapkan sami'na wa ata'na, intinya mengucapkan baik insyaallah, semoga Allah membimbing kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Demikian harus legowo, harus menerima nasihat tersebut. Adapun orang munafik, apabila diingatkan bertakwalah kepada Allah, tinggalkan maksiatmu, tinggalkan kedzalimanmu, berhentilah dari kejahatanmu, dia sombong dan dia terus-menerus melakukan dosanya. Fayajma'u bainal amali bil ma'asi wattakabburi 'alan nasihin. Maka orang munafik menggabungkan antara terus bermaksiat dan sombong kepada orang yang memberi nasihat. Dan banyak masyarakat yang ketika diingatkan, Pak jangan melakukan ini dosa. Kalau dosa kamu mau apa? Ini urusan saya. Kalau bahasa Surabaya, on jalo abo, terserah urusan saya. Dosa-dosa tak tanggung diri. Dosa saya tanggung sendiri. Kenapa kamu ikut-ikutan? Pak bertakwalah kepada Allah. Ayo sholat ke masjid. Marah dia. Subhanallah. Waliyadu billah. Demikian. Ini jangan dianggap sepele. Adapun orang yang baik, setidaknya kalau dinasehati, jangan menyombongkan diri, terimalah nasihat tersebut, kemudian berusahalah semaksimal mungkin mengamalkan dari nasihat tersebut. Adapun orang-orang yang sombong tadi, fahasbuhu jahannam, cukuplah dengan kesombongannya, dia dibalas oleh Allah dengan siksa jahannam. Allati hiya darul asin wal mutakabbirin. Jahannam adalah tempat kembalinya orang-orang yang bermaksiat dan orang-orang yang menyombongkan diri. Wa bi'sal mihad, wala bi'sal mihad, dan jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Awi al mustaqar wal maskan, jahannam seburuk-buruk tempat tinggal, seburuk-buruk rumah. Adzabun da'im, terus-menerus disiksa Allah. Wahmun la yang qati', kesedihan yang tidak pernah terputus. Wa ya'sun mustamir, dan putus asa yang terus-menerus. La yukhaffafu anhumul adab, tidak diringankan siksa bagi mereka.
wala yarjuna thawab, dan mereka tidak diharapkan mendapatkan pahala. Jazaan li jinayatihim wa muqabalatan li a'malihim, sebagai balasan dari dosa-dosa, kejahatan-kejahatan yang mereka kerjakan, dan sebagai bentuk hukuman yang adil dari perbuatan mereka. Fa'iyadan billah min ahwalihim, maka kita berlindung kepada Allah dari kondisi tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dari ayat-ayat yang mulia ini terdapat pelajaran yang bisa diambil. Fihi la yambaghi lil insan an yaghtarra bi dhawahiril ahwal. La yambaghi lil insan an yaghtarra bi dhawahiril ahwal. Hendaklah seseorang tidak tertipu dengan penampakan-penampakan yang baik di zahir saja. Kelihatannya bagus, ucapannya menjanjikan, janjinya manis, namun buktinya yang apa? Pahit. Janganlah kita tertipu dengan orang yang banyak janji, terutama calon-calon pemimpin ketika kampanye. Banyak sekali janjinya, waliyadu billah. Maka janganlah kita tertipu dengan orang yang banyak janjinya. Siapa yang banyak janjinya, banyak apa? Menyelisihinya. Dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran. Fihi tahrimul yamin, tahrimu yaminil kadhib, diharamkan sumpah berdusta. Jadi orang munafik, ucapannya manis, ucapannya mengagumkan, kemudian dia bersumpah Allah, demi Allah, hati saya ini seperti lisan saya, demi Allah saya adalah orang yang tulus, saya adalah orang yang baik, saya orang yang seperti ini dan seperti itu. Maka itulah ciri orang munafik, bersumpah atas nama Allah dengan sumpah yang dusta, wal'iyadu billah. Kemudian dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran. Fihi dhammul jadal wal khisam, celaan bagi orang yang banyak debat, banyak permusuhannya. Celaan bagi orang yang terlalu melampaui batas di dalam debat. Berarti debat apa ini? Debat kusir ya. Kusir apa ini? Kusir kuda atau kusir? Jadi celaan bagi orang yang terlalu rumit di dalam debatnya, dan orang yang banyak permusuhannya. Dari ayat ini terdapat pelajaran. Fihi dhammu al-mubalaghah fil khusumah, celaan bagi orang yang melampaui batas di dalam permusuhan. Jadi kalau permusuhan, kalau ada perselisihan, balas dendam. Mereka berkata, lukanya hati, apa, sakit gigi bisa diobati. Kalau sakit hati, obatnya beli di mana? Beli di warung, tak ada insya Allah obat hati. Banyak ungkapan-ungkapan yang menyesatkan. Robeknya baju bisa dijahit. Kalau robeknya hati, susah dikembalikan. Ini adalah ungkapan-ungkapan yang menyesatkan. Waliyadzubillah.
ciri orang-orang munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza khasama fajar." Apabila bermusuhan melampaui batas. Ada yang punya ungkapan yang lebih bagus lagi? Hah? Gimana Syekh Ibrahim? Ada Syekh Ibrahim? Apa Syekh Ibrahim? Kok dada-dada gitu? Biasanya gitu. Anak muda sekarang kan gitu, banyak ungkapan-ungkapan galaunya itu. Seperti itu. Kalau gelisah pasang status. Iya. Hah? Siapa yang bisa mengembalikan piring pecah? Tukang bengkel, tukang las. Dilas saja piringnya. Kemudian dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi al-khawfu minan nifaq. Anjuran takut dari ciri orang-orang munafik. Jadi orang-orang yang beriman hendaklah takut. Jadi ayat-ayat semacam ini untuk kita supaya kita takut. Jangan-jangan saya kalau dinasihati ternyata sombong. Jangan-jangan saya kalau di depan orang kelihatannya baik, kalau di belakang banyak berbuat maksiat. Jangan-jangan saya yang disebutkan pada ayat-ayat yang mulia ini ketika berbicara kemudian sumpah dengan sumpah yang dusta, mengatakan hatinya baik dan seterusnya. Maka Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, "Ma khafahu illa mu'min." Tidak ada yang takut dari ciri orang munafik kecuali orang yang beriman. Ibnu Abi Mulaika berkata, "Adraktu 30 rajulan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yakhafunan nifaq ala nafsihi." Aku menjumpai 30 sahabat Nabi. Masing-masing takut kemunafikan terhadap diri mereka sendiri. Maka ayat ini jadikanlah pelajaran untuk kita, cermin untuk kita, supaya kita introspeksi diri, supaya kita hati-hati, dan supaya kita takut jangan sampai menjadi orang tersebut. Dari ayat ini terdapat pelajaran fihi al-hathu ala suhula was-samaha fil muamalah. Anjuran menggampangkan dan anjuran memudahkan di dalam muamalah. Jadi orang yang beriman muamalahnya gampang. Kalau ada perselisihan memaafkannya juga gampang. Adapun orang-orang munafik muamalahnya sulit. Kalau ada perselisihan melampaui batas. Sehingga mereka punya slogan, apabila bisa dipersulit, kenapa apa? Dipermudah. Nah, itu orang munafik waliyadzubillah. Walaupun munafik di sini adalah nifaqun amali, munafik perbuatan. Jadi slogannya, apabila bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Slogannya orang yang beriman, apabila bisa dipermudah, kenapa apa? Dipersulit. Dibalik. Harusnya dibalik. Maka hendaklah kita memudahkan urusan orang lain, Allah akan memudahkan urusan kita. Fihi wujubu muwafaqatil qawli al-amala. Wajib sesuai antara ucapan dan perbuatan. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun." Wahai orang-orang yang beriman, kenapa engkau mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Sungguh besar murka Allah
bagi orang yang mengatakan apa yang tidak dikerjakannya. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat dan amal salih. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran, fihi annal ma'asi sababun lihalakil harthi wan nasl, bahwasannya maksiat sebab rusaknya pertanian dan peternakan. Maksiat itu sebab rusaknya, kemaksiatan sebab rusaknya tanaman, tumbuh-tumbuhan, peternakan, perikanan. Kenapa ikan-ikan berkurang? Kenapa hasil laut berkurang? Hasil tambak berkurang? Kenapa hasil panen berkurang? Faktor terbesar adalah faktor maksiat, faktor kekufuran, faktor kesesatan, dan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran, fihi al-hathu fihi wujubu islahil ard bitta'ah wa da'wati ilallah, wajib memperbaiki bumi dengan ketaatan dan juga dengan da'watu ilallah. Maka apa yang kita lakukan, kita harus yakin kita ini mengajak perbaikan, bukan mengajak kepada kerusakan. Kita menyatukan, bukan memecah belah umat. Kita mengajak kembali kepada Al-Quran, mengajak kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kullu salahin, beliau berkata, kullu salahin ala wajhil ard fa sababuhu at-tauhid, semua kebaikan yang ada di muka bumi sebab utamanya adalah tauhid wa ta'atur rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu fasadin fil ard wa bala'in wa masaib sababuha asyirk wa mukhalafatur rasul sallallahu alaihi wasallam au kama qala. Adapun semua kerusakan yang terjadi di muka bumi sebab utamanya adalah kesyirikan, sebab utamanya adalah kufur kepada Allah dan durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah taala berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah hati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan ditimpa fitnah, ditimpa kesyirikan, atau ditimpa azab yang pedih. Kemudian dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran, fihi wujubu qabulin nasihat, wajib menerima nasihat, wajib menerima nasihat. Maka para salaf mengatakan, rahimallahu imra'an ahdani ila idraki uyubi, semoga Allah merahmati seseorang yang menunjukkan aibku. Didoakan. Adapun orang sekarang, kita sekarang, jangan orang lain, kita, kalau itu tunjukkan aib kita, kita marah, kita tidak mau salah, kita gengsi, kita terlalu terbawa perasaan. Jadi adapun orang, para salaf berkata, yaitu salafus salih, rahimallahu imra'an ahdani ila idraki uyubi, semoga Allah merahmati seorang yang memberi hadiah kepadaku, menunjukkan aku supaya aku mengetahui aib-aibku, supaya aku tinggalkan, supaya aku kembali kepada jalan yang benar. Dari ayat yang mulia ini
Terdapat pelajaran fihi al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, terutama meremehkan orang yang memberi apa? Nasihat. Sombong adalah menolak kebenaran, menolak nasihat, dan meremehkan orang lain, yaitu meremehkan, terutama meremehkan orang-orang yang memberi nasihat. Maka Abdullah bin Mas'ud tadi berkata, inna min akbaril kabair, termasuk dosa yang paling besar, an yaqula ar-rajul idza qila li rajulin ittaqillaha. Termasuk dosa yang paling besar jika dikatakan kepada seseorang, bertakwalah kepada Allah. Qala alaika bi nafsika, urusi dirimu sendiri. Fa wa anta ta'muruni, kamu urusi aku, urusi dirimu sendiri, gak usah ikut-ikutan. Ini adalah urusanku, antara aku dan diriku. Jangan apa? Ikut-ikutan. Ini termasuk apa? Dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bisawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian siang ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah membersihkan hati kita dari ciri-ciri orang munafik. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.